Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel Mimin SCO Sri Jahira Official. Buat kamu yang belum subscribe, Mimin mengajak kamu buat subscribe karena subscribe itu gratis. Dan yang sudah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Semoga kamu selalu dikasih kesehatan, amin. Oke guys, Mimin akan membahas lagi tentang trailer Ice yang akan tayang nanti malam ya guys. Ketika itu Aldebaran sedang bertemu dengan rekan bisnisnya yaitu Pak Santoso di sebuah kafe. Dan ketika itu Andin menerima chat dari Elsa menanyakan kepada Andin, "Mbak, lo di mana?" Andin pun menjawab sedang berada di sebuah kafe. Ketika Andin dan Aldebaran sedang menemui rekan bisnisnya, ternyata Pak Santoso membawa istrinya dan istrinya tersebut kenal sama Andin. Istri Pak Santoso menyebutkan sesuatu kepada Andin yang membuat Aldebaran mungkin kurang nyaman mendengarnya ya guys. Hingga saat itu Andin minta maaf kepada Aldebaran. Kemudian Aldebaran pun pamit ke Pak Santoso dan istrinya karena mungkin Aldebaran merasa tidak nyaman mendengar ucapan Pak Santoso yaitu dengan statusnya Andin. Dan ketika mereka masih berada di kafe, Elsa pun datang menghampiri Aldebaran dan Andin. Ketika Aldebaran sedang mengobrol sedang Pak Santoso, dengan Pak Santoso rupanya Elsa mengupingnya ya guys. Elsa menguping pembicaraan antara Pak Santoso dan juga Aldebaran. Elsa pun mengejek Aldebaran dengan mengatakan bagaimana kalau misalkan Mama Rosa tahu bahwa istrinya itu adalah seorang mantan narapidana. Sontak membuat Andin jadi marah ya guys. Andin pun membalas kepada Elsa dengan mengatakan, "Lebih baik kamu tidak usah mengurusi rumah tangga Mbak, urus aja rumah tangga kamu yang repot." Itu ujar Andin kepada Elsa. Elsa pun balik menyerang Andin ya guys, tetapi Aldebaran kemudian menghardik Elsa dan mengatakan, "Kamu jangan cari masalah karena kalau Papa Surya tahu kamu punya masalah akan repot dan akan sangat bahaya bagi kamu." Itu ujar Aldebaran kepada Elsa. Elsa pun sedikit ketakutan ya guys. Kemudian dia diam dan mungkin berpikir bahwa Elsa takut Papa Surya akan mengetahui hal ini secepatnya. Sepulangnya dari itu Andin pun dan Aldebaran masuk ke dalam mobil. Andin menanyakan kepada Aldebaran, "Kenapa Mas, kayaknya kamu merasa tidak nyaman?" Dan Andin seperti memikirkan sesuatu, sepertinya antara Elsa dan Aldebaran itu sudah terjadi masalah sejak lama yang tidak Andin ketahui. Dan Andin pun mengulurkan niatnya untuk mengajak ke panti asuhan karena mungkin melihat moodnya Aldebaran sedang tidak baik. Oke guys, untuk tayangan selengkapnya nanti kita simak di RCTI nanti malam ya. Dan sedikit kabar gembira ya guys, bahwa di malam tahun baru nanti bocoran dari tim Ice bahwa penayangan sinetron Ikatan Cinta akan tayang lebih lama durasinya, yaitu sekitar 3 jam lebih ya guys, dengan disuguhkan adegan-adegan baper dari Aldebaran dan Andin yang membuat kita ikut baper juga. Dan semoga kejutan yang selanjutnya, kejahatan Elsa, akan ada yang terbongkar di malam tahun baru nanti ya guys, sehingga ibu-ibu, emak-emak, semua kakak, abah semua dapat tidak menguras emosi dan tidak tegang lagi gitu. Oke guys, sekian dulu trailer dari Mimin saat ini. Semoga terhibur. Sampai bertemu di trailer yang selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.